Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara mengedit foto di Android menggunakan aplikasi yang bernama 3D Loot Mobile. Oke, kali ini saya akan mencoba mengedit salah satu foto yang ini. Oke, langsung saya dibuka ke aplikasi 3D Loot-nya. Aplikasinya bisa di-download di Play Store secara gratis ya. Di aplikasi ini sangat banyak tersedia berbagai macam efek instan, tapi yang perlu diingat aplikasi ini adalah aplikasi online, jadi kalian harus terhubung ke internet. Oke, ini ada contoh beberapa efek atau loot yang biasa saya pakai. Kalian bisa pilih sesuai selera masing-masing. Kali ini saya akan memakai yang ini, bisa dikurangin efeknya sesuai selera ya. Kita pergi ke basic, brightness-nya bisa kita naikin atau turunin. Saya akan turunin sedikit, contrast-nya saya juga turunin sedikit. Kita pergi ke bitnya kita naikin sedikit agar ada efek di bagian samping-sampingnya, di pinggir-pinggirnya. Oke, kalau sudah langsung kita export saja. Save to gallery, jangan lupa uncheck bagian watermarknya agar di foto tidak terlihat watermark 3D Loot Mobile-nya.